Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Abah-abah, yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Yang Terkuasa Masjid As-Sabirin, Giel, Kulik, Tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT melimpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan. Beri kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan apa? Dua mingguan kita ni. Untuk tuan-tuan aku orang tanya ni, "Eh ustaz ni silap malam apa?" Hari Selasa pula, bukan hari Khamis. Sebenarnya tuan, tadi kita memang hari Khamis. Tapi mai baru-baru ni satu polis tuan dia buat apa tu guru takmir ni dia buat rombak. Apa tu jadual-jadual ni jadi masjid pun jadi kena berubah dia punya percaturan. Ada masjid baru, masjid lama dan sebagainya. Di saya pun hari Khamis tu dia mengajak masjid santan dengan masjid tuan-tuan ni senang seli. Jadi hari tu kena pergi kampung Tok Kaya. Tok Kaya ni belah nak pergi ke Padang Besar Selatan tu. Dia ada apa masjid Padang Besar Selatan. Depan sikit sebelum Sungai Bombang ada masjid dalam kampung belah kiri. Saya pun lama tak pergi masjid tu. Masjid tu dah dalam, kena masuk dalam kampung sikit. Batas ban dia punya sungai tu masjid belah kanan kan. Jadi banyak berubah lah. Dan hari Selasa ni kan ikut malam ni saya macam-macam opoh. Opoh pun tukar. Saya kena pergi masjid. Masjid Kurung Batang pula. Belah Naisam tu. Belah Padang Kota tuan. Hari tu berubah lah. InsyaAllah masjid tuan-tuan ni saya akan mai hari Selasa pula. Cuma Selasa pertama, kedua ke ketiga ke saya kena ijaz dengan Ustaz Rafiq. Sebab minggu ni apa? Hari Selasa ni dengan dia kan. Jadi saya akan tengoklah jadual dengan dia macam mana, nanti saya akan beritahu lagi tuan-tuan. Kan? Dia ambil genap ke, saya ambil ganjil ke, kesenangan macam mana saya akan maklum kemudian. Semua tuan-tuan pada hari ini kita akan sambung kitab kita ni berkaitan dengan bab ilmu, iaitu larangan membenarkan ahli kitab dan melarang mendustakannya. Tajuk ni macam pelik sikit. Nak kata ya pun tak, nak kata tak pun tak. Nak kata apa Ustaz? Tengok lagi. Apa cerita dia? Ahli kitab ni siapa dia? Iaitu orang yang mana ahli kitab ni orang Nasrani ataupun Yahudi. Mereka ni tuan, macam mana Nabi kata, boleh percaya ke tak boleh percaya? Nak kata dia ke nak kata dak? Dua-dua ni Nabi larang. Nak kata ya pun dak, nak kata dak pun dak. Jadi apa cerita dia? Kita akan bincang sekali lagi tentang ahli kitab ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit ulang kaji tuan-tuan. Ucapan ini boleh merubah rasa lu. Apa perkataan yang menyebabkan merubah rasa lu? Tuan-tuan belikan temenung, belikan apa sotong, beli macam-macam lah. Beli udang kan, lauk tu masin. Tapi perkataan ni kalau buh dekat laut, laut pun boleh berubah. Apakah perkataan yang sangat dahsyat tu tuan-tuan? Kita akan rujuk balik tuan-tuan. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa baik hubungannya kepada Allah SWT. Tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Jadi cerita dia, mukmin yang sejati ni, yang baik ni, dia mesti khablu minallah. Hubungan dengan Allah, dia baik. Hubungan dengan manusia pun dia baik. Semayang dia, puasa dia, ibadah dia, clear. Hubungan dengan manusia pun clear. Sebab, apa tu, seimbang. Ni dah, semayang bagus, puasa bagus, zakat semua clear. Tapi dengan manusia, tipu orang, kelintang orang. Kan? Apa tu mengatakan kat orang sebagainya, tak betul lah. Dia mesti clear dua-dua. Tak apa semua tu, dengan manusia bagus. Bagus, amanah, jujur semua. Tapi tak semayang pula. Tak ibadah pula. Jadi tak boleh. Dia mesti dua-dua tu kena clear. Kan? Banyak orang-orang yang baik solatnya, menjaga puasanya. Mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya. Nampak berapa ramai orang kita ni, bak semayang, bak puasa, bak zakat, bak ibadah, clear. Tapi bab mulut ni dia bisa tuan. Tak boleh tinggal. Tak boleh apa, tak boleh jaga lidah dia. Dekat lidah ni bau dekat mulut kita ni. Kan kepala kita ni boleh adjust sebenarnya. Boleh kontrol, tapi dah dengan lidah ni
Ha, dia alif, dia alpa. Macam mana orang lagu ni tuan? Maka sungguh riba yang kecil dalam pandangan mata manusia itu besar di hadapan Allah Subhanahu taala. Okey, riba ni apa dia tuan-tuan? Dia perkataan. Kita lontar kat kawan kita, adik-beradik kita ataupun sahabat handai ni, kita kutuk dia. Mengumpat dia. Mengumpat ni apa dia? Kita kata benda memang betul. Bukan fitrah. Fitrah ni dia tak buat, kita kata dia buat. Ha, jadi kita mengada-adakan cerita. Tu fitnah. Dia tak buat, kita kata dia buat. Tu fitnah. Tapi riba ni memang dia lagu tu. Dia ni jenis tak apa tu, kurang bantu, dia mungkin lemah sebagainya. Sebagainya kita gunakan kelemahan dia, keburukan dia, kita mengata, mengumpat. Ha, itu riba. Riba ni Allah sangat marah. Tuan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah pada Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Pada satu hari Safiyyah pergi jumpa Nabi, Aisyah berada, sembang-sembang, kemudian Safiyyah balik. Kemudian bila balik tu Nabi cerita kat apa tu Aisyah ni kelebihan Safiyyah. Safiyyah ni apa yang Nabi cerita kan? Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Nabi puji Safiyyah ni depan siapa? Depan isteri dia Aisyah kan? Maka dia Aisyah radhiyallahu anha ardhaha cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Jadi bila Nabi duk puji Safiyyah ni, sekian, ya Rasulullah, cukuplah puji Safiyyah ni, dia seperti ini. Ini ni apa dia tuan-tuan? Maksudnya kata Aisyah, cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Ha, dia kata apa? Dia kutu, dia peli, dia ngupat. Cukuplah puji Safiyyah ni, melambung ni sebagainya, dia tu pendek. Ha, tuan-tuan, pendek tu bukan dia saja kata, dia mengata. Tuan-tuan, mengata ni yang Nabi larang, tuan-tuan. Maka seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah. Jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Apa? Hadis Abu Daud. Kata, mengata tadi tu, menyebabkan apa? Kalau laut tu masin, kita buh dalam laut, laut pun jadi warna apa? Kala lain. Rasa lain. Kan? Dia kata betul tak? Memang Safiyyah ni pendek pun. Tapi tak, dia nak kutuk, dia kata, dah lah cakap banyak, pendek pula. Ha, macam tu lebih kurang. Ha, dah lah ni, kan? Ha, sebagainya, dia kutuk orang tu. Ha, tak boleh tuan. Sebab apa? Sebab kita kata tu riba namanya. Melainkan cerita lain pula. Contohnya, minggu depan ada kenduri. Di mana kampung dia? Apa dia? Kenduri rumah Pak Mat. Ha, Pak Mat, hari tu ada dua buah kenduri. Pak Mat mana satu ni? Orang tanya. Oh ni Pak Mat tinggi, ni Pak Mat pendek. Contoh. Kan? Umur Pak Mat tinggi tu, hujung tu. Pak Mat pendek belah ni. Ha, contoh. Tu tak apa, nak beritahu orang. Kata, oh Pak Mat ni ada dua orang. Satu tinggi sana, satu yang rendah ni hujung ni. Ha, tu nak beritahu. Jelas kata, oh dia ni rumah tu, ni rumah ni. Clear. Bukan saja mengata. Tu gelaran untuk kita beritahu orang. Bagi beza. Ni dah Pak Mat tu tak pada dengan pendek, cakap banyak. Tipu orang, ha, kerintong. Ha, nampak jangan tuan. Itu mungkin riba balik. Jadi kena berhati-hati. Atas benda yang kita kata tu, kena berhati-hati. Dan gelaran-gelaran ni pun kena tengok juga. Kalau kawan tak suka, jangan kata. Hey, orang tak suka benda pendek. Hari dia panggil. Ada kutuk dia. Dia tak suka kan, termasuk gelaran-gelaran ni. Kalau dia pun okey, tak ada masalah. Dia pun tahu ada banyak jenis Pak Mat ni. Panjang dan pendek. Dia pun okey. Okey lah. Dengan kita kata orang tu, benda tu tak suka, jangan kita kata orang tuan. Okey, ni yang pertama orang tuan. Kita pergi yang kedua. Tajuk kita hari ni. Berkaitan dengan larangan membenarkan. Ahli kitab dan larangan mendustakannya. Apa cerita tentang ini? Tak boleh kita kata ya, tak boleh kata tak. Ha, macam mana cerita ini? Iaitu ni agama tuan. Kalau tengok sini, agama ada banyak dunia ni. Islam, Kristian, Buddha, Shinto lah, Katolik, apa tu, Bahai lah. Ni agama-agama yang ada dalam dunia ni. Jadi macam-macam jenis agama yang ada tuan. Jadi yang kedua, agama ni rupa-rupanya ada dua bahagian, dua pecahan. Satu nama agama Samawiyah, agama wahyu, atau bahasa kita agama langit. Yang kedua agama Alamiyah, agama bumi. Agama bumi ni apa? Agama yang direka.
firasat kan, dia buat-buat tu jadi amalan baik, apa tu lagi amal ikut jadi agama. Contoh budak, budak tu bukan agama tuan, dia satu amalan baik, buat baik tinggal benda jahat semua ni, lagi ia sebenarnya jadi agama tuan, tu budak. Agama langit ni apa dia? Itu agama Islam, agama langit, agama Kristian, agama apa tu Yahudi, yang mana dia ada kitab tuan, kita pergi tuan, itu beriman kepada kitab suci. Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman. Pertama sekali Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni orang panggil Bani Israel, orang Yahudi tuan. Taurat ni kitab kepada Nabi Musa. Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Itu orang yang Kristian ni, itu Injil tu kepada Nabi Isa. Tapi Injil yang ada lah ni, dia pakai lintong, dia pun bernama Bible. Asal dia Injil, tapi dia bernama Bible. Itu beza tuan. Bible apa dia? Dia ambil hok lama, tambah hok baru, buang hok lama, buang baru, dia pun goreng. Tuan nak bagi sesuai dengan apa hawa nafsu padri-padri mereka tuan. Dan last sekali Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ni kitab terakhir yang mana Allah turun dan Allah kata Allah akan jaga dia. Buktinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Sebab tu Al-Quran ni tak boleh kita ubah walaupun satu huruf pun sampai hari kiamat. Ubah saja orang boleh detect, orang boleh tahu. Mubahnya maksud, mubahnya makna dan sebagainya. Jadi Al-Quran ni Allah pelihara. Itu bukti. Hadis Nabi, kena tengok balik. Mana hadis sahih, mana hadis dhaif dan sebagainya. Hadis kena tengok balik, mata riwayat dan sebagainya. Okey, semua agama tadi, Taurat, Zabur, Injil ni, dia akan pergi kepada La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sebab tu agama Allah betul, Allah ni dia satu, Tuhan yang Esa. Nabi Adam, Idris, Nuh, apa tu Nuh, Musa, Ibrahim, Muhammad, semua ni agama Allah yang satu. Buang tauhid-tauhid lain, berhala-berhala, tokoh-tokoh, apa tu benda-benda yang ada lain kecuali illallah. Tu agama kita, agama agama tauhid, agama yang mengesakan Allah. Cuma Nabi Musa, cara Nabi Musa ibadahnya. Nabi Isa, cara Nabi Isa. Nabi Muhammad last kali, cara Nabi Muhammad syariat. Ha, semua Nabi-Nabi lain tadi, bila ada sahaja Nabi Muhammad, dia kena tolak dah, kena buang lah yang lain, kecuali Nabi Muhammad. Itu bezanya. Tapi orang Yahudi, yang tu yang dia tak boleh terima. Dia kata, mereka lah agama apa? Bangsa yang mulia. Orang lain kepada orang Yahudi ni, binatang dia kata, kan? Itu orang Yahudi, sebab tu dia boleh bunuh kita ikut suka, kan? Okey, ni. Taurat, Zabur, Injil. Ni kita tak lama, kan? Contoh, dalil kitab Zabur. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Ada buat wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya, kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ishak, apa tu Ismail, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Wahyu ni Allah bagi syariat-syariat Nabi Muhammad, apa Nabi tu kan. Dan kitab ni Zabur ni kepada Nabi Daud. Itu dia punya Allah sebut, Allah declare. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Apa? Taurat tadi Nabi Musa. Sebab apa? Petunjuk untuk umat Nabi Musa tadi tu. Al-Maidah ayat 44 tuan. Ha ni Taurat. Taurat ni Taurat lah. Ini adalah Book of Moses. Nabi Musa ni, ni kitab Injil apa, apa tu, Taurat untuk orang Yahudi. Hebrew, Hebrew ni apa tu, apa tu bahasa-bahasa bagi orang Yahudi. Ini tuan. Okey, ni ibadah mereka tuan, yang pakai topi depa, kepiah depa, kalau kepiah pun jebuh belakang sikit, tang kepala ni dan biar depan. Ini macam-macam depa lah. Ha ni bagi agama, agama Yahudi. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak-jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putera Maryam, Isa anak lelaki Maryam ni. Dan kami berikan berikan Injil kepadanya. Nampak Isa dia tak ada ayah, dia ada ibu tuan, Maryam. Lepas tu orang, orang apa Kristian, orang apa tu Nasara kata Isa ni anak Tuhan. Dia buat lagu tu tuan. Tak ada kata anak Tuhan pun. Sebab apa Allah kata apa? Aku lahir apa Isa ni kan tiada ayah, iaitu ibunya Maryam tuan. Al-Hadid ayat 27. Jadi Allah bagi Injil kepada dia. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ha ni nampak ni Injil. Luka lah macam-macam lah kitab dalam Injil mereka tuan.
Okey, lah mai zaman lah nama Holy Bible. Kacau tuan, nama pun dah ubah dah. Dan dalam dia pun sama juga. Ada Old Testament, New Testament, apa Injil lama, Injil baru, perjanjian namanya baru. Ini mereka pun tak boleh agama mereka tuan. Dan kitab Al-Quran yang kita baca lah ni, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zalikal kitab la raiba fih hudalil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat kedua tu kita baca tu, Al-Quran ni kitab yang tak ada keraguan kan, petunjuk kita pula untuk orang yang bertakwa. Sebab tu Al-Quran ni kita jadi panduan kita, pedoman kita. Nampak tuan? Al-Quran tuan, kita baca tuan dapat pahala, bahkan jadi ibrah pada kita pengajaran. Okey, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, bukan dongeng tuan, tetapi membenarkan kitab terdahulu. Al-Quran cerita lah ni, apa yang Injil Taurat sebut dulu ni, dia membenarkan dan menjelaskan segala sesuatu yang tak jelas, dia clear. Dan ada sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Apa saja pun kita rujuk Al-Quran tuan. Surah Yusuf ayat 119. Katakanlah wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq dan Yaakob serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat, Isa, Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana kamu Yahudi, Nasrani membeza-bezakan. Dan kami semua adalah Islam, besar diri dan taat patuh kepada Allah semata-mata. Nampak? Semua ni balik pada Islam, serah diri patuh pada Allah Ta'ala semata-mata. Tuan. Surah Al-Baqarah ayat 336. Kita pergi lagi tuan-tuan. Hadis Bukhari. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab. Tajuk kita ni. Jangan pula mendustakannya. Nak kata ya pun dah, nak kata bohong pun dah. Namun ucapkanlah kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami Al-Quran, dan kita yang turunkan kepada kalian. Cerita dia, nak kata bohong pun dah, nak kata ya pun dah. Lepas tu nak kata apa ustaz? Kata kami beriman kepada Allah, kitab Al-Quran yang membenarkan kitab kalian. Kalau betul yang apa kita apa tu, kami benarkan. Kalau apa kerintang, kami tak beriman. Nampak itu kita, kita punya pendirian tuan. Contoh, sampaikanlah dari aku walaupun hanya satu ayat, dan ceritalah dari Bani Israel, kerana yang demikian itu tidak dilarang. Jadi Nabi kata, sebab tu kita beri cerita Israiliyat, cerita yang main daripada Bani Israel. Tapi Nabi sebut pula, tetapi barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, dengan saja-saja, bersiap-siagalah dia mendapati tempatnya dalam neraka. Jadi nak cerita Bani Israel, ceritalah. Tapi jangan awas, berhati-hati. Kalau bohong atas nama aku, neraka tempat dia. Sebab tu kalau kita tengok balik, orang bagi cerita Israiliyat. Apa dia Israiliyat ni? Bohong tak cerita Israiliyat? Betul tak? Jadi cerita ada dua cerita. Nak kata betul benda, nak kata salah benda. Jadi macam mana? Kita rujuk dulu, apa Israiliyat? Israiliyat adalah berita yang dinukilkan dari Bani Israel, cerita orang Yahudi, baik orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, Kristian, dan umumnya banyak main daripada orang Yahudi. Itu Israiliyat. Hey, kaum apa? Kaum Israel, tentera Israel, nama Israel, orang Yahudi. Tapi Israiliyat ni dua orang, dua bangsa, Yahudi pun dia, Nasrani pun dia, Kristian pun dia, dicampur aduk. Tapi banyaknya orang Yahudi yang kata Israiliyat ni. Okey, apa cerita dia tuan-tuan? Cerita Bani Israel ni ada tiga bahagian, tiga pecahan. Tidak faham. Pertama, cerita ni kita tahu sahih, cerita tu betul. Macam mana nak tahu betul? Yang kita yakini bahawa kebenarannya melalui Al-Quran. Allah cerita, Nabi cerita, dan mereka pun cerita benda yang sama. Jadi apa dia? Kita boleh ambil cerita tu. Israiliyat cerita, kita pun cerita, Allah cerita, Nabi cerita, cerita tu betul. Kita boleh ambil cerita Israiliyat tadi. Cerita kedua pula, Allah habaq lagu lain, Nabi habaq lagu lain, mereka cerita lagu lain, mereka kelintor. Mereka habaq lagu lain, Allah habaq lagu lain. Kita campur jahat-jahat cerita tu, tak betul cerita tu. Tapi yang ketiga pula, mereka cerita, cari dalam Al-Quran, Allah tak sebut. Mereka cerita, hadis Nabi pun tak sebut cerita tu. Jadi nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Ha, ni kita nak bayar ni. Jadi cerita lagu ni, kita balik pada tadi.
Kalau betul, kita beriman pada Allah. Apa apa yang dia bercerita tadi. Kalau tak, kita letak tepi. Jadi cerita saya ni, ada yang betul, ada yang bohong. Ada yang duduk atas pagar. Nampak? Tak semua cerita Israeliat bohong. Tak. Ada betul. Dan semua cerita saya bohong tak? Tak juga. Ada yang salah. Lepas tu, dan ada cerita mereka, kita nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Nampak tak? Semua jadi cerita dia, kesimpulannya, kena tapih. Dengan apa? Al-Quran dengan As-Sunnah. Tu baru nak tahu betul tak betul ataupun salah cerita mereka tu. Kita beri contoh tuan. Pertama, berita yang diketahui kesahihannya. Nabi cerita, Allah cerita, mereka pun cerita. Contoh yang pertama. Pertama, berita yang diakui kebenarannya dalam Islam. Berita Israeliat semacam ini boleh dibenarkan. Kita boleh benarkan. Dia menjadi standard dalam hal ini adalah dalil tadi sahih. Al-Quran pun sebut ataupun hadis pun sebut. Itu yang pertama, tuan. Wahai Muhammad, kami mendengar bahawa Allah menjadikan langit di satu jari dan semua makhluk juga dengan salah satu jari. Lalu Allah berfirman, sayalah raja. Yang ini dalam kitab mereka sebut. Mendengar hal itu, Nabi SAW pun tertawa, senyum. Sehingga terlihat gigi garham beliau kerana membenarkan ucapan si pendeta. Pendeta ni orang padri ataupun orang agamawan mereka. Kemudian Nabi SAW pun membaca firman Allah. Dia bercerita tadi, bahawa lagu tu, Nabi bercerita apa yang Allah cerita. Iaitu, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya, Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar, hadis dan Bukhari dan Muslim. Jadi Allah cerita langit semua ni dengan tangannya. Israeliat cerita tadi pun dengan jarinya. Nampak? Dia ada kaitan lah. Jadi cerita dia, Nabi senyum, Nabi mengiyakan. So cerita dia pun tadi ni ada dalam Al-Quran pun cerita hampir sama. Itu yang pertama. Tapi kita tengok balik, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Allah ni tak sama dengan makhluk. Antara satu apa benda pun tak serupa dengan dia. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Antara siapa yang setara dengan Allah ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu baginya. Allah ni tak ada sekutu baginya. Tiada yang sama. Tiada dua, tiga sebagainya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini kita tengok berhati-hati lah. Dia Allah ni tak sama dengan makhluk yang lain. Okey, yang kedua. Berita yang diketahui kebatilan, bohong. Mereka cerita lagu lain, Nabi cerita lagu lain. Mereka cerita lagu lain, Allah cerita lagu lain. Cerita lagu yang kedua ni, cerita bohong, tuan. Macam mana nak tahu? Kedua, berita yang didustakan dalam Islam. Berita semacam ini sepatutnya batil, bohong, tolak. Dan wajib kita tinggal, ingkari, tak boleh terima. Misalnya, Nabi Isa anak putera Allah. Isa ni, Nabi Isa ni, anak Allah. Tak sama, tuan. Sebab apa? Allah habaq, betul. Apa? Kul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, Isa tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Jelas. Kita tahu dah. Dia berkata Isa ni anak Allah, bukan. Dia campak jauh-jauh. Kita ambil lagi, tuan. Contoh cerita kedua. Dalam fasal 2 kitab Siful Takwin, kitab mereka ni, kononnya selepas Allah cipta bumi, dia rehat hari ketujuh. Untuk apa? Untuk lepas penat. Allah buat langit semua, bumi semua ni, mai ketujuh dia rehat, letih. Siapa kata? Kitab Taurat Injil mereka sebut. Sedangkan Al-Quran pula habaq lagu lain. Al-Quran habaq apa? Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Nampak 6 hari. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa kelelahan. Dan kami ni tak letih pun. Allah tak letih pun. Nampak tuan? Qaf ayat 38. Dia berkata Allah letih hari ketujuh. Allah habaq dalam Al-Quran, dia tak letih pun. Dunia buat berapa hari? 6 hari saja. Bertentang tak? Mereka habaq lagu lain, Allah habaq lagu lain. Cerita lagu ni campur jauh-jauh. Buat. Sebab apa? Bohong. Itu yang kedua. Okey, cerita lagi tuan. Cerita kebohongan ni. Yang mengarut nombor dua ni. Dalam fasal 18 pula. Menceritakan tentang penghancuran kaum Lut. Nabi Lut ni, kaum dia ni suka laki dengan laki. Jadi dia berkata apa? Kononnya Allah berserta dua malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk tiga laki-laki dan berbicara tentang urusan Sara dan penghancuran kaum Nabi Lut. Kita ni faham, Allah mai tu dunia ni tiga orang. Satu tu Allah, dua tu malaikat. Jumpa Nabi Ibrahim dan betul Sara isteri dia.
dan penghancuran kaum Nabi Lut. Bila tengok balik, Al-Quran cerita lagu lain. Al-Quran nampak apa? Sedangkan Al-Quran dengan jelasnya menyatakan yang datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim adalah malaikat, bukan Allah. Nampak tak? Yamai itu tiga malaikat. Cerita apa tu? Kata ingat balik, tiga orang ni menjumpa Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim ni dalam Al-Quran cerita, Nabi Ibrahim jemput mereka tiga ni masuk dalam. Yang mana tiga orang ni menyerupai manusia lah. Masuk, dipanggil masuk dalam rumah. Kemudian dia jemputlah. Dia duduk saja, dia pergi dapur, dia pergi ambil makanan paling ada yang mewah yang dia ada, yang sedap dia ada. Apa dia ambil tuan-tuan? Dia ambil kambing, apa, anak sapi, anak lembu panggang ni mai jemu buat tiga orang ni. Sebab tu Nabi Allah puji Nabi Ibrahim ni, tetamu mai dijamu. Tetamu ni benda yang paling sedap kat rumah dia. Kalau kita habis pasal malam tadi, eh nak jamu pas sembok kan, nak jamu biskut Mary. Biskut Mary lah kot. Aku nak makan pas sembok ni. Sate, apa nasi ayam, putu buluh, hai putu mayam, macam-macam ni. Depa ni bagi kopi O dengan kuih karah cukup lah. Contoh. Sebab apa? Kita tak meraih kata tamu. Nabi Ibrahim, apa yang ada rumah dia sedap, bermain. Kambing golek ke, apa panggang ke, bagi. Abang-abang, ish, takkan nak bagi ustaz, kita tak makan lagi ni. Tak, tetamu ni diutamakan. Tu Allah puji. Cuma cerita di tempat, jadi pelik pula, tiga orang tadi tengok saja. Tak makan pun. Kita kata rumah jamu, kambing golek, celapak, jebut-jebut. Habis pula, pohon kan. Ha, sedap kan. Hari tu tuan, bagi kepala kambing. Lepas saya tengok saja, apa tengok saja. Lagi rezeki kat siapa tak tahu. Kepala kambing tu kan, Allah. Main tengah malam pula, kena tiga apa, empat jenis lauk tu kan. Kambing apa, kambing kari, kambing kurma, rezeki tu kan. Tapi jaga pengat-pengat lah, sama. Okey, jadi tiga orang ni tak makan. Rupanya mereka ni malaikat tu kan. Ha, nampak, malaikat ni tak makan lah. Dan malaikat ni apa, kambing main ni dah berita-berita gembira. Engkau ni Nabi Ibrahim dah tua. Isteri kau Sarah pun tua. Dia pun tak ada anak tuan. Selepas ni isteri kau Sarah akan dapat anak. Seronok dia, gembira tuan. Sebab tuan-tuan, walaupun kita ni ada tua orang tuan, kalau tak ada zuriat tu boleh minta lagi. Ya Allah, bagilah rezeki anak. Hey ustaz, 70 lah ni. Minta doa tuan. Mana tahu kau boleh cucu. Boleh cucu, boleh anak. Pak Mat, cucu lah. Anak ni. Ha tuan. Rezeki tuan. Mana tahu kan. Boleh tuan. Sebab apa? Kun faya kun. Minta kepada Allah. Allah bagi tuan. Cuma lepas jumpa Nabi Ibrahim tu, mereka nanti tiga orang mereka ni akan pergi ke kaum Nabi Lut, akan hancur kaum Nabi Lut. Diterbalikkan apa tu kampung tu kan. Ha, tu cerita Al-Quran cerita. Mereka cerita lagu lain. Tiga malaikat ni, dua malaikat, satu Tuhan. Apa beza tuan. Jadi cerita ni bohong. Kita campak jauh-jauh cerita tu. Okey, cerita yang ketiga. Kononnya kedua-dua puteri Nabi Lut. Ha, depa kutuk tuan. Memberikan khamar arak. Lalu Nabi Lut mabuk berzina dengan kedua-dua puteri itu, mereka hamil. Dia buat cerita tuan. Kata Nabi Lut ni ha, apa tu dia mungkin berzina dengan anak dia sendiri, dua orang ni hamil. Anak yang dilahirkan dari puterinya yang pertama nama Abdul Mawabin. Sementara dari puterinya yang kedua nama Abu Amun. Nampak tuan ni cerita Israiliyah. Jadi tidak boleh kita bayangkan macam mana Nabi ni boleh berzina dengan anak dia. Jadi tak betul tuan. Cerita tadi, kita campak jauh-jauh. Sedangkan dalam Al-Quran cerita pula, sebaliknya. Nabi Lut sangat benci terhadap kaumnya. Yang mana masalah penzinaan ni. Ha, yang mana lelaki, perempuan sepanjangnya ni. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara mereka? Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang yang melalui batas. Asy-Syu'ara ayat 165-166. Allah marah dan kelakuan-kelakuan kaum Nabi Lut ni. Okey, dalam kitab lain pula, Siful Shumwa'il Athani. Kononnya Nabi Daud pada satu pagi bangun dari tempat tidurnya. Lepas tu dia berjalan ke rumah rumah raja, kemudian dia nampak seorang wanita yang sedang berdehem. Wanita itu sangat menarik hati Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud utus seseorang untuk bertanya keadaan wanita itu. Rupa-rupanya wanita itu adalah isteri kepada Uria. Nabi Daud tidak peduli, dia tidur bersama wanita itu. Akhirnya wanita itu hamil. Kemudian Nabi Daud nak pisahkan wanita tadi dengan laki dia tu Uria. Dia tulis surat arah raja untuk hantar laki tadi pergi perang yang dahsyat. Dan kalau dia kembali, Nabi Daud akan berada di belakangnya untuk pukul dia sampai mati. Ha, ni. Kitab mereka ni sebut kata Nabi Daud ni curang.
Ha, pi berzina dengan isteri orang pula. Nampak? Mana mungkin seorang Nabi boleh buat lagu ni. Jadi cerita dia, mereka menukut tambah dalam kitab mereka. Dan dalam kitab Sifrul Quraysh pula. Kononnya Nabi Harun adalah orang yang cita Nabi anak Safi bagi Bani Israel. Dan ajak mereka untuk menyembahnya. Dia berkata Nabi Harun ni cita apa tu anak sapi patung. Suruh kau Bani Israel. Apa tu? Sembah. Apa cerita dia tuan-tuan? Nabi Ibrahim, Nabi Musa kena kejar dengan Fir'aun. Di laut mati ni, laut apa? Laut merah ni. Kemudian diguna tongkat dia tu pecah lautan tadi. Jadi lorong-lorong. Kemudian tentera nak apa tu mereka kaum Nabi Sa'id apa tu menyeberangi pi ke balik sana laut. Bila mai tentera Fir'aun ni kejar belakang, laut tadi bergabung, habis mereka lemah. Fir'aun pun mati tuan-tuan. Bila sampai di sana, aku akan cerita depa dapat rezeki mana wasalwa. Makanan tu pada langit tuan. Kemudian bila lagu tu dah habis makan semua, Nabi Musa dia kata aku tinggalkan sekejap, aku nak pergi jumpa Nabi tempat lain. Dia tinggal Sa'd. Dia tinggal Sa'd tu lah. Apa berlaku? Depa reka satu bentuk binatang sebenarnya boleh bersuara tuan. Dalam dalil ni disebut Nabi Harun yang buat. Dia tengok balik, bukan Nabi Harun yang buat. Itu Samiri tuan. Yang mana orang yang antara mereka ni yang cipta patung tu bunyi apa benda, sesuatu benda yang bunyian tu. Dia bersembah pula benda tu tuan. Itu yang berlaku tuan. Padahal Al-Quran dengan jelas menyatakan Samiri yang menciptakan anak sapi itu. Sedangkan Nabi Harun yang cuba untuk pertahankan balik. Nampak tuan? Al-Quran cerita lagu lain, dia pun cerita lagu lain. Kita boleh detect dengan apa yang mereka cerita tu sama dengan Al-Quran ke tak. Okey. Yang ketiga, berita yang tidak diketahui. Betul benda, salah benda. Nak kata bohong benda, nak kata betul benda. Macam mana tuan-tuan? Ketiga ni, berita yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan dalam Islam. Status dia, kita ambil pertengahan, tawakuf. Tidak boleh kita kata bohong, tak boleh kita kata benar. Dan tidak boleh kita membenarkannya. Boleh jadi dusta. Jadi macam mana cerita dia? Contoh tuan-tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata orang ahli kitab membaca Taurat dalam bahasa Ibrani. Kitab depa Taurat tu baca bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Dia menafsirkannya dalam bahasa Arab kepada kaum muslimin. Kita nak kata betul benda daripada salah benda. Allah pun tak abak perkataan ini. Nabi pun tak abak. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan janganlah kalian mendustakannya. Tajuk kita hari ini. Namun ucapkanlah, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepada kalian. Jelas. Kita percaya dah, nak kata salah pun dah, nak kata betul pun dah. Kita beriman kepada Al-Quran kita ni dan kitab yang Allah turun kepada kalian. Taurat, Zabur, Injil. Macam mana Allah turun dulu lagu tu lah kita percaya. Kalau hangpa tambah tolak, kami tak bertanggungjawab dah. Atau cerita dia tajuk ini. Nak kata salah pun tak, nak kata betul pun tak. Ni tajuk yang ketiga kita nak bincang ni. Hanya saja dalam syariat kita dibolehkan menceritakan berita Bani Israel ni tanpa untuk diimami dan dibenarkan atau didustakan. Sampailah dariku meskipun hanya satu ayat. Sampaikanlah khabar dari Bani Israel dan tidak perlu merasa berat. Boleh cerita Nabi kata. Tapi Nabi kata awas, sesiapa yang berdusta atas nama aku, hendaklah dia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Nampak? Kena berhati-hati. Jadi cerita ni kena timbang tarah lah. Kenapa patut kita cerita, kenapa patut kita jangan cerita kan? Contoh Israeliat, kita kena faham. Apa dia Israeliat ni? Pertama ni, kayu ni. Tasbih. Kayu apa? Kayu kokor. Apa dia kokor tuan? Mereka kata kayu kokor ni, kayu bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh main peristiwa banjir besar di dunia tu. Mereka buat kayu apa tu, kapal mereka, boot mereka tu, kapal tu daripada kayu kokor. Jadi dia berkata, ni di tasbih ni, kalau berzikir dengan kayu kokor ni, pahala lebih sikit. Sebab apa? Kayu ni lah buat batu Nabi Nuh. Sebab dia berniaga dengan agama ni. Kita pun tak tahu kayu apa Nabi Nuh pakai tu. Kokor ke, kayu meranti ke, kayu jati ke, kayu apa ke, kita pun tak tahu. Jadi jangan kita kena berhati-hati. Sebab apa? Ni Israeliat kan. Nampak tuan, cerita macam mana apa? Digambarkan batra tu naik, binatang pun naik sebagainya, habis tenggelam, habis dunia ni kan? Contoh kedua, kisah cinta Zulaikha Yusuf AS.
Ya Allah Tuhanku, satu kalah anak apa pasangan suami isteri ni macam mana Nabi Adam dan Hawa, Nabi Muhammad dan apa tu Khadijah, Zulaika dan Yusuf. Apa? Zulaika ni mana tuan? Siapa kata Zulaika tu isteri Nabi Yusuf? Ada dalil tak? Tak jumpa tuan. Dalam Al-Quran pun tak habaq siapakah nama isteri Nabi Yusuf. Zulaika mana? Israiliyah. Kita nak kata betul benda, nak kata salah benda. Sebab apa? Dalam Al-Quran cerita isteri pembesar apa tu Mesir. Siapa nama? Kita pun tak tahu. Nama anak apa ni? Nama Zulaika. Okeylah pun nama anak. Ni nama anak saya ni nama bini Yusuf, Nabi Yusuf. Ha, jangan kata aku tu tuan. Kata tuan kata aku tu buat mai dalil. Mana yang kata Zulaika ni isteri Nabi Yusuf? Sebab kita dah tertipu ke apa? Kita dah pening. Kita ambil semua rojak buk. Kena berhati-hati. Kalau tu ada anak cucu ke isteri ke Zulaika, ya silakan nama Zulaika. Tapi yang kata nama Zulaika ni nama isteri Nabi Yusuf. Kalau kata lagu tu buat main dalil. Sebab apa? Agama tak boleh main tipu-tipu, main agak-agak, main try-try, main buruh-buruh. Dia mesti ada dalil. Qala Allah, qala Rasul. Jadi cerita dia tuan, kita berdoa ni, pasangan ni sebagainya, buh Zulaika dan Yusuf. Kita pun tak tahu betul tu betul ke salah. Kan main mana Zulaika Yusuf ni adakah betul? Saya kena buat hati tuan. Okey. Sikap ulama tentang Israiliyat macam mana tuan? Dan umumnya khabar Israiliyat ini tidak boleh memiliki tidak memiliki banyak manfaat penting dalam agama. Hanya sebatas cerita ataupun dongeng. Seperti apa? Warna bulu anjing Ashabul Kahfi. Kita buat Ashabul Kahfi ni warna apa anjing tu? Hitam ke, putih ke, oren ke, warna kelabu ke sebagainya. Apa faedah tuan? Kalau dia warna putih pun apa faedah dia? Kuning apa faedah? Tak ada faedah. Warna apa pun tak ada masalah tuan. Tapi mereka ni buh warna-warna tu. Aku tak cerita pun warna apa. Nabi tak cerita pun. Apa hadis Nabi tak sebut pun tuan. Jadi benda-benda ni Israiliyat. Siapa nama anjing tu, kisah tentang keluarga Nabi-Nabi terdahulu. Semua tu tuan, mereka akan apa? Mereka akan menukuk tambah cerita tu. Asal lagu tu, mereka perindang, mereka ni sebenarnya. Itu Israiliyat tuan. Berita Israiliyat ini banyak kita ketemui. Jumpa dalam kitab tafsir. Ada orang tuan. Sebagai pelengkap tafsir yang mereka sampaikan. Hanya saja para ulama apa tu tidak sekata dalam menyikapi Israiliyat ni. Ada ulama yang banyak membawakan banyak Israiliyat dengan sanadnya. Semacam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga ulama yang banyak membawakan berita ini. Namun umumnya tidak menyebut sanadnya. Sebagaimana orang yang mencari kayu api dalam malam. Dia buh rongkai-rongkai dalam tu pada pandailah tengok. Jadi kitab tafsir pun ada termasuk-masuk Israiliyat ni. Jadi kalau kita tengok balik kitab tafsir Ibn Kathir, dia sebut mai pada mana, hadis mana, dari mana, cerita apa, dia akan sebut semua-semua tu. Betul lebih tepat lagi. Di antara yang boleh dijadikan contoh dalam Al-Barawi, dalam Majmu' Fatawa, Syekh Islam menyatakan tentang tafsir Al-Barawi. Tafsir ini adalah ringkasan dari tafsir Al-Tha'labi, hanya saja dibuang bahagian hadis-hadis yang palsu dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Beliau juga menjelaskan tentang tafsir Al-Tha'labi, dia buat pencari kayu bakar di malam hari, mengumpulnya semua dan yang dia dapat dalam sebuah kitab, baik sahih dhaif maupun maudhu. Jadi kitab dia tu campur. Sahih pun ada, dhaif pun ada, maudhu palsu pun ada. Dia buat dalam tu. Kita kena saring balik tuan. Kita kena tengok baliklah. Ada ulama yang banyak menyebut Israiliyat. Kemudian beliau memberikan komentar pendapat tentang statusnya dhaif, bahkan mengingkarinya. Ini yang kita tengok ni Hafiz Ibn Kathir. Dia beritahu tuan, mai pada mana kalau Israiliyat dia habaq Israiliyat, kalau yang sahih dia habaq sahih, kan daripada mana je itu yang lebih baik tuan. Jadi kita tengoklah. Jadi kesimpulannya hari ini, Israiliyat tak semua salah dan tak semua betul. Kena berhati-hati. Yang betul kita boleh ambil. Dia cerita, Allah pun cerita. Betul benda tu. Dia cerita, Allah Nabi pun cerita. Cerita tu ada kaitan dengan agama kita. Kita boleh terima cerita tu. Cerita yang kedua, dia cerita lagu lain, Allah cerita lagu lain. Dia cerita lagu lain, Nabi cerita lagu lain. Tak sama, bohong, campak jauh-jauh. Yang ketiga pula, dia cerita, Allah tak cerita. Dia cerita, Nabi pun tak cerita. Cerita lagu ni, kita beriman. Kalau betul, ya. Kalau salah, salah. Jadi kita apa? Kita beriman kepada kitab Al-Quran yang kata dan apa kita introkan sebelumnya, membenarkan Taurat, Zabur dan Injil. Itu cerita dia, tuan. Di cerita ini ni, Israiliyat tak semua betul, tak semua salah. Semua tu mesti ditapis dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu nak beza dia. Betul tak betul, Allah sebut tak? Nabi sebut tak?
Oh, kita kata betul dan. Dan Allah Allah tajuk ni. Ada tak nak tanya tak? Ada lagi 2-3 minit ni sebelum saya tutup. Saya nak pergi satu lagi sikit lagi tentang last sekali. Penyebab anak menjadi nakal. Macam mana anak ni dinakal, tuan? Kalau kita ni buah sikit. Ha, macam mana tuan? Apakah penyebab anak jadi nakal, tuan? Anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Oh, jadi manusia ni, bayi ni lahir saja dia fitrah. Tak kira lah dia anak siapa sebenarnya, dia suci, putih, bersih. Sebab apa? Anak ni dia macam kain putih, tuan. Dia tak ada dosa apa, kosong. Walaupun dia ni anak zina. Zina ni siapa dia? Pasangan tu, laki tu ataupun perempuan. Ataupun betul dua lelaki perempuan ni, mereka itu yang berdosa. Dapat anak, anak tu putih bersih. Itu tuan-tuan. Yang pertama. Namun mereka rusak oleh faktor luar dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, telah aku ciptakan hamba-Ku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Jadi Allah apa Nabi sebut hadis Muslim, telah aku ciptakan hamba-Ku ini dalam keadaan lurus, betul, clear, kemudian dibengkokkan, disesatkan oleh syaitan. Syaitan lagi, syaitan iblis ni dia adalah perosak, dia adalah apa tu, pengganggu kita, musuh kita utama. Bahkan manusia pun ada yang panggil syaitan, panggil jin. Ha, itu yang bertopeng kan iblis syaitan. Tapi yang betulnya iblis syaitan ni memang kerja dia membengkokkan kita, menyimpangkan kita, tuan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Ha, jadi yang kedua ni keluarga tu, mak ayah tu. Orang tua lah yang jadikan mereka ni apa? Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke? Sembah Allah ke, sembah apa patung ke, sembah berhala ke, api ke? Mak ayah ni. Macam lah, siapa beranak saja tuan-tuan, ia fitrah bersih. Dia anak orang apa, Cina ke, India ke, Melayu ke, putih ke, Arab ke, semua tu fitrah kosong. Jadi siapa yang mencorakkan dia? Ayah tadi, mak tadi. Jadi Nasrani ke, Majusi ke, kan, Yahudi ke, jadi orang tua ni. Jadi, itu yang berlaku. Jadi kita ni, atas kita sendiri nak corakkan kita macam mana. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Yang terutama adalah lingkungan keluarga. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi Muslim yang bagus atau menjadikan anak itu tersesat, bingung dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tua. Jadi atas kita orang tua. Kalau orang tua tu semayang, anak pun boleh semayang. Kalau ayah, mak pun tak semayang, anak pergi harus duduk. Jangan-jangan jumpa anak nak semayang, mak tak semayang. Jangan. Mesti mak ayah tu semayang, anak pun akan semayang juga. Kalau ada pun, tak banyak-banyak kih, ya anak ni soleh, mak ayah ni tak soleh. Cerita dia, kalau mak ayah soleh, anak pun tumpang soleh. Jadi, kita kena perbetul diri kita. Jadi, cerita dia, ibu bapa yang kena main panas. Jadi, kita kena perkelia diri kita dulu lah. Kalau kita nak anak soleh, kita pun kena soleh dulu. Kita kena beriman dulu. Itu yang kita kena buat lah ni. Wallah malam. Saya boleh dekat ni, insyaAllah kita sambung pula nanti ke depan nanti tentang tajuk baru, tuan. Itu tajuk minggu depan nanti berkaitan dengan ini, tuan. Larangan berdebat dan bertengkar khususnya masalah Al-Quran. Ada masalah Al-Quran, tak boleh bergaduh. Tak boleh berdebat. Tak boleh bertengkar. Macam mana cerita dia tentang ada masalah Al-Quran ni, macam mana kita nak buat. Wallahualam untuk tajuk minggu depan. Ada tuan nak tanya apa untuk hari ni, tuan? Di Israelian ni, ada yang boleh dengar, ada yang boleh percaya, kita ambil. Kalau betul, kalau tak, campur jajak. Ada yang ketiga ni, kita ambil tawakuf. Duduk tengah-tengah. Nak kata dia pun tak, nak kata salah pun tak. Wallah malam. Lepas yang tidur, insyaAllah, tuan. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.